warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama saya FA Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, saya minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Di video kali ini, saya akan mencoba bikin video tentang requestan dari teman-teman untuk memvideokan cara servis televisi. Dan mungkin video ini yang pertama di konten ini, di channel ini. Jadi sebelum-sebelumnya itu kontennya tentang komponen-komponen. Kali ini saya akan mencoba bikin konten, sesuatu konten yang menarik, yaitu konten bagaimana cara servis layar televisi. Yang pada kali ini televisinya rusaknya warnanya ada warna belang-belang di televisi tersebut. Gimana caranya guys, cara servisnya? Kita saksikan videonya, monggo. Oke guys, video kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mudah untuk menghilangkan warna belang pada televisi tabung. Pada kesempatan kali ini televisinya merek Digitec dengan keluhan ada warna merah di atas dan warna hijau di bawah, istilahnya belang-belang, begitulah guys. Jadi kerusakan seperti ini biasanya disebabkan oleh pemasangan speaker aktif dari penggunanya yang menempatkan speaker aktif di kanan dan di kiri televisi tersebut, yang menyebabkan kerusakan pada tabung yang casingnya jadi berubah karena magnetik dari speaker aktif tersebut. Oke guys, gimana cara mudah untuk memperbaikinya? Kita akan langsung saja menservisnya. Oke guys, untuk kerusakan yang seperti ini kita sebenarnya tidak perlu membuka bodi dari televisi tersebut karena sekarang sudah ada alat sendiri yang namanya degaussing. Alat itu bisa kita beli di toko elektronika. Tapi pada kali ini saya akan mencoba menghilangkan warna belang pada layar ini menggunakan alat yang saya buat sendiri, menggunakan degaussing televisi. Saya akan mencoba menghilangkannya karena warna merah dan warna hijau ini kalau kita masukin ke siaran, gambar itu jadi belang-belang gak jelas. Warna ini lebih baik kita kalau mau menservisnya pada posisi audio video atau AV agar kelihatan warna merah atau warna hijau ini kelihatan. Kalau di AV kan harusnya biru semua. Jadi kita langsung saja ya guys, caranya guys, ini menggunakan degaussing yang saya ciptakan, yang saya buat sendiri menggunakan kabel degaussing. Caranya mudah, tinggal pencet saja, lepas. Caranya sangat mudah guys untuk menghilangkan warna belang pada televisi. Setelah kita gosing menggunakan alat tadi, warna merah dan warna hijau di atas dan di bawah layar sudah tidak ada. Ini artinya televisi sudah kembali normal. Tetapi seandainya televisi tersebut kita nyalakan lagi dan timbul warna seperti itu, kita mesti bongkar televisi itu dan kita ganti spare part yang biasanya kerusakan pada PTC pada sirkuit degaussing layar televisi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Matur suwun.